Nah, ketahuan. Nih, ketahuan selingkuh. Oke. Gua udah tunangan soalnya. Oke, makasih. Ketahuan pantesan gak boleh. Alhamdulillah ya Allah, ketahuan juga. Ya, saya klarifikasi. Jadi ini itu apa? Saya teh kalau saya ada kata-kata tuh ya, pantesan saya nggak boleh di video itu. Jadi saya tuh sebenarnya kalau diajak main dia nggak mau main di kosannya, nggak boleh katanya, takut ketahuan ibu kos. Nah, dari awal ya udah curiga, itu kan kosan saya juga sih, kadang malam-malam sering ngintai ya. Ya emang belum ketemu gitu ya, ya sering malam kok banyak yang bawa pasangan gitu ya, tapi saya kenapa nggak boleh main gitu. Jadi saya curiga, itu curiganya pas saya pulang kerja, di pulang kerja nggak ada kabar dari pagi, udah terus begitu video pas ditendang sama saya sampai di video, saya ngasih ke orang tuanya bukti biar saya pengen udahan. Ini buktinya seperti ini, bukan berarti saya udahan tanpa alasan gitu. Itu aja udah, emang nggak ada lagi. Emang kepikirnya gini, ya udah sekarang ya selesai. Ya mau gimana lagi kan? Ya kalau dia udah nggak mau ya ya udah, saya emang nggak memaksakan. Ya silahkan, kalau pilihan dia yang baiknya itu ya silahkan gitu. Ya kasihnya gini aja. Terima kasih sudah nonton, banyak yang mendoain juga. Bingung sedih tapi gimana lagi, ya sabar aja. Terima kasih. Ini orang tua yang sempat gak percaya, terima kasih video ya, emang real sih, bukan konten. Kalaupun konten, buat apa itu konten kayak gitu kan, ngasih muka orang lain gitu kan, nggak berfaedah gitu. Orang lain mukanya kasih lihat konten, nanti kan yang ada timbul pemikiran, oh ini benar gini ini, tapi kan enggak, itu asli ya. Tapi udahlah, itu aja klarifikasinya sih, banyak ceritanya yang lain ya. Terima kasih yang udah banyak yang komentari, semangat pada saya juga. Nah, ya gimana lagi gitu, kita juga nggak bisa apa-apa, namanya manusia kan cuma menjalankan takdir, kan Allah yang nentuin gitu. Terima kasih. Ya ada yang bilang gitu ya, itu teh sinetron, padahal enggak, itu teh asli. Saya berani sumpah demi Al-Qur'an, itu bukan sinetron atau konten, itu asli real, demi Allah Rasulullah, demi Al-Qur'an, itu asli real, bukan konten kok, asli. Ya ya emang real kok, asli. Saya demi Allah, kalau saya bohong itu konten, apa-apa saya belaksan seumur hidup, tapi itu asli. Saya udah ketemu orang tuanya tadi malam juga, pas ketemu langsung ketemu orang tuanya, sambil yang ngasihin video yang itu yang di TikTok, saya kasihin ke orang tuanya. Orang tuanya pun diam, malu dia juga. Gimana ya, dia juga merasa malu ya, saya juga emang emosi sama orang tuanya, tapi gak ada tinggi sih, cuma bilang, Pak ini gimana kok kayak gini.